Rahayu, 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 teguh, rahayu. Hayu, hamamayu, hayuning, bawono. Semesta menyusui kita. Ini hari ke-9 dalam proses pembuatan pagar tolak bala alang-alang diu. Nah, ini pintunya udah jadi, tinggal masang. Nah, bentuk pintunya mengikuti dari tekstur kayu yang dimainkan insting. Kemungkinan besok baru dipasang. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan swadaya masyarakat, murni dari kepedulian masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dan budaya di puncak Suroloyo. Nah, ini untuk mensterilkan ruang untuk melakukan spiritual. Kami buatkan pagar alang-alang diu. Dengan arti kata, alang-alang diu adalah penghalang-penghalang angkara, diu, raksasa atau nafsu atau setan. Jadi kami berharap bahwa dengan adanya doa dalam bentuk simbol rupa, ini mampu memagari baik diri kita maupun bangsa kita dari serangan-serangan diu, baik dari dalam maupun luar diri kita sendiri. Soalnya di puncak Suroloyo ini adalah set budaya yang masuk ke dalam cerita pewayangan, bahwa ini adalah kayangan Suroloyo yang dihuni oleh Bathara Guru. Tapi sayangnya ya, patung Bathara Guru sudah mulai dirusak. Kegiatan ini didukung oleh beberapa warga. Sekali lagi kami tegaskan bahwa ini adalah swadaya masyarakat untuk mengapresiasi budaya dan alam yang ada di puncak Suroloyo. Ini bentuk kepedulian kami. Kalau toh pemerintah tidak bisa peduli dan menjaga budaya maupun alam, maka kami rakyat kecil yang akan menjaganya. Terima kasih. Tetap berlangganan di Gen Kobi TV, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia. Rahayu, 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 teguh rahayu. Hayu hamamayu hayuning bawono. Semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.